Pemirsa, dua orang tewas akibat kecelakaan di Jalan Baron, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Korban tewas setelah motor yang dikendarainya menyenggol bus dari arah berlawanan. Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Baron, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta, Minggu siang. Akibatnya, satu korban tewas di lokasi kejadian dan satu korban lainnya meninggal di RSUD Wonosari saat menjalani perawatan intensif karena mengalami luka yang cukup parah. Kecelakaan itu berawal saat sepeda motor korban oleng saat melaju di jalan menikung hingga keluar lajur. Di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju dua bus pariwisata. Sepeda motor korban kemudian menyenggol bagian belakang bus pertama hingga kedua korban terjatuh dan tertabrak bus kedua. Menurut saksi kejadian, bus saat itu melaju pelan dan sang sopir sempat melakukan pengereman. Namun jarak terlalu dekat sehingga bus menabrak korban.